Mas Dim TV. Jangan lupa subscribe, like dan komen sing positif. Masalahnya nek ora positif rasane bojone sing nonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Dulur-dulurku, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 saya habis bolang, totalnya dapat 7 ekor. Alhamdulillah laku di pasar 1 ekor, masih ready 6 ekor berjenis simental, dan ada si gerandong. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan dibantu di subscribe. Bagi yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mari kita langsung saja simak spek dan harganya dari yang paling kecil dulu. Dari yang pertama ini ada jenis simental. Sapinya sudah mandiri, usianya 4 bulanan setengah. Untuk makannya bisa diamati, itu cukup lahap. Untuk tinggi badan ini 1,8 meter. Untuk kepalanya kotak bertanduk, kaki-kaki cukup bagus, abdomen pendek, kaki belakang bisa diamati. Sapinya udah mandiri. Untuk yang pertama ini kelas ekonomisan, teman-teman. Ada harga 13 juta untuk yang pertama ini. Dada depan lebar, pantatnya juga semak, teman-teman. Ekor pendek. Lanjut untuk yang nomor 2, ada jenis simental merah marun. Usia 5 bulanan, untuk tinggi badan 1,8 meter. Bisa diamati untuk spek sapinya, kaki-kaki istimewa, tegak lurus semua, kaki petung. Untuk makannya bisa diamati cukup lahap, bertanduk kecil, kepala kotak khas simental. Sapinya cukup panjang. Tinggi badan ini 1,8 meter, teman-teman. Sapinya udah cukup umur, mandiri banget. Ada harga 14 juta saja untuk yang nomor 2 ini. Berjenis simental merah marun, usia 5 bulanan. Harganya 14 juta saja, teman-teman. Udah dapat kualitas bagus, prospek jumbo ini. Lanjut yang nomor 3, ada jenis simental sarolis, usia 5 bulanan setengah, untuk tinggi badan 1,12 ini, 1,12 meter, bertanduk kecil. Untuk makannya bisa diamati, itu cukup lahap. Sapinya juga udah mandiri. Untuk spek sapinya bisa diamati, dari kaki-kaki cukup bagus, sayangnya masih kotor, belum mandi. Pantatnya cukup semok, super gede-gede ini, ekor pendek. Dada depan lebar. Ada harga 15 juta saja untuk yang nomor 3 ini. Berjenis simental sarolis, kepala putih, kotak, istimewa untuk sapinya. Long size. Harganya cuma 15 juta saja, teman-teman. Makanya cukup lahap, istimewa. Lanjut yang nomor 4, ada jenis limousin pegon, cross pegon. Sapinya sangat istimewa ini, kaki petung. Usianya ini 5 bulanan setengah. Untuk tinggi badan 1,10 meter ini. Sapinya long size, bertanduk kecil, kepala kotak bisa diamati. Untuk spek sapinya, kaki-kaki istimewa. Kaki belakang
tegak lurus semua ini. Sapi sangat simetris. Harganya 15 juta saja untuk yang nomor 4 ini. Sapinya sangat mantul. Istimewa. Dada depan juga lebar. Pantatnya super gede-gede, bisa diamati ekor pendek. Istimewa untuk sapinya, teman-teman. Penampakan dari agak jauhan ini sangat mantul sapinya. Harganya 15 juta saja, teman-teman. Lanjut ya, nomor 5 ada jenis Simmental lagi. Usia 6 bulanan ini. Sapinya sangat panjang dan tinggi. Untuk tinggi badan ini 115. Kualitas cukup bagus ini. Bisa diamati untuk kepalanya kotak, bertanduk kecil. Kaki-kaki oke. Alat kelamin juga pendek. Kaki belakang bisa diamati tegak lurus. Pantatnya juga super simok. Harganya cukup ringan ini. Di harga 15.500 saja untuk yang nomor 5 ini. Berjenis Simmental long size, usia 6 bulanan. Bisa diamati sekali lagi, teman-teman. Lanjut yang terakhir ada jenis Simmental berwarna hitam, cross pegon super istimewa ini. Kaki petung, usianya 7 bulan. Untuk tinggi badan 112. Bisa diamati untuk spek sapinya, barang langka ini, prospek jumbo. Kepala form, bertanduk kecil. Kepalanya sangat kepung, telinga kecil, khas limosin. Istimewa sapinya, barang langka, teman-teman. Untuk kaki depan sangat istimewa, kaki petung semua, badok tengkurap, alat kelamin pendek. Kaki belakang bisa diamati, tegak lurus. Sangat istimewa untuk sapinya ini. Untuk pantatnya bisa diamati, nggak usah diragukan. Sangat tebal, ekor pendek. Calon layar beton. Sangat panjang dan tinggi sapinya, prospek 1 ton up. Monggo, pecinta sapi super, ready barang langka. Untuk harganya bisa langsung japri aja untuk yang terakhir ini. Bisa langsung japri. Oke. Bagi teman-teman yang videonya kurang jelas, bisa langsung hubungi di nomor WA saya di 0858-7983-6907. Atau mau berkunjung ke kandang juga bisa, yang beralamat di Desa Ambeltukan, Sumurarum, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, teman-teman. Tepatnya di pinggir jalan raya. Dari Pasang Gerabak cuma 2 kiloan. Oke, cukup sekian dulu review stok hasil bolang hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.